Jakarta. Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Aceh bekerja sama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Aranili menggelar kuliah umum pada Rabu 23 November 2016 lalu di aula fakultas tersebut. Kegiatan bertema literasi media televisi dan radio tersebut mengundang tiga pembicara dari KPI Aceh, yaitu pengawas isi siaran KPI Aceh, Rahmat Saleh, Wakil KPI Aceh, Muhammad Hamzah, serta anggota KPI Aceh, Isal Ambia. KPI salah satu programnya adalah mengadakan literasi. Dalam kesempatan itu, KPI mengajak mahasiswa agar lebih selektif dalam memilih tayangan yang akan mereka tonton. Isal Ambia mengatakan, mahasiswa komunikasi di Fakultas Dakwah UIN Aranili harusnya bisa menjadi penonton yang kritis dengan tidak langsung menyerap hal yang didapat di dalam tayangan televisi tersebut. Kita tahu kalau memang acara televisi Indonesia itu tidak mendidik sama sekali, tapi kenapa masih tayangkan? Wakil Ketua KPI Aceh Muhammad Hamzah berharap mahasiswa lebih kritis dalam menonton tayangan televisi. Menurutnya, televisi bukan hanya tontonan semata, tetapi juga harus bisa jadi tuntunan. Agar mahasiswa itu paham bagaimana media-media yang mesti di kita itu bisa melihat siaran-siaran mana yang cocok, mana yang tidak. Ya harapannya dengan kegiatan semacam ini, diharapkan mahasiswa lebih kritis dalam melihat media itu tidak hanya menjadi tontonan, tapi menjadi tuntunan. Dari Banda Aceh, Mirna Sari, Sulkaidah, melaporkan untuk Sumber Post TV.